Sebuah Hyundai Palisade terlibat kecelakaan maut di Tol Cipularang Sabtu 16 Oktober 2021. Direktur Pemasaran PT Indomarko Prismatama Indomaret, Yan Bastian, menjadi korban meninggal dalam insiden tersebut. Terkait kecelakaan tersebut, beredar momen-momen saat Yan Bastian membeli Hyundai Palisade. Video tersebut diunggah akun TikTok @karanatkaulan. Diceritakan bos Indomaret tersebut menjadi salah satu customer VIP mereka. Dia sempat melakukan test drive Hyundai Palisade. Akhirnya ia memutuskan untuk memboyong SUV mewah lansiran merek Korea Selatan itu dengan kilat hitam. Hyundai Palisade tersebut baru dikirimkan pihak dealer pada 11 Oktober 2021 lalu. Takjub dengan apa yang ditawarkan Palisade, Yan Bastian disebutkan juga sempat merekomendasikan mobil itu ke kerabatnya. Namun belum genap seminggu unit tersebut digunakan, Yan Bastian mengalami kecelakaan. Setengah bodi SUV itu tertimpa kontainer di Tol Cipularang arah Jakarta pada Sabtu 16 Oktober 2021. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!